gue Pir, lu masih aja Pir. Gue Pir. Ayo turun gue yang mana turun. Tarbir, tarbir. Go. Ngapain lu semua liatin gua? Hah? Belum pernah lihat ya orang baru keluar dari penjara? Bos Nawal, gua gak ada duit. Gua baru keluar dari penjara. Lu ngerti? Oh, yaudah bang, kalau gak ada uang gak apa-apa kok. Gitu dong. Mas, nih. Buat bertiga, bayang ini saya sama abang yang itu. Iya. Eh. Lu pikir lu siapa? Kalau nggak punya uang harus jalan kaki aja. Udah numpang di sini, pakai marah-marah, ngancam segala lagi. Kan bisa bicaranya baik-baik dan sopan. Gila nih cewek benar-benar bikin gua mati gaya. Cewek ini beda dari yang lain. Semua takut sama gua. Kecuali dia. Stop bang, stop, stop. Kopinya mas. Astagfirullahaladzim, itu benar kan si Ramli ya? Bisa nggak aman kampung ini? Orang jahat seperti dia, bisa keluar cepet-cepet ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramli. Ramli. Aku udah bebas. Aku kangen sekali sama kamu, nak. Kenapa kamu gak bilang sama ibu kalau hari ini kamu bebas? Jadi ibu bisa jemput kamu. Gak mau ngerepotin ibu. Selama ini aku udah banyak repotin ibu. Gak ada seorang ibu yang merasa direpotkan oleh anaknya. Terima kasih banyak. Ibu kangen sekali sama kamu. Sama. Udah gue bilang juga. Motor butut lo nih masih belum bisa bayar utang lo. Apa? Nggak ngeliat gue lagi kerja apa? Hah? Ada berita penting, Mas. Berita apa? Ramli, Bos. Dia balik lagi ke kampung. Sepertinya rumah ini lebih parah daripada sebelum aku masuk penjara. Iya. Ibu gak punya uang untuk betulin rumah ini. Jangankan untuk betulin rumah. Untuk makan sehari-hari aja ibu susah. Maafin aku, Bu. Seharusnya aku yang jagain ibu. Tapi aku malah... Udah. Gak apa-apa, Ramli. Kamu gak perlu menyesal ya. Yang penting sekarang, bagaimana kita ke depannya. Terus selama ini, ibu dapat uang dari mana? Ibu kerja sama Gatot. Kerja sama Gatot? Ibu ngapain kerja sama dia? Ibu gak punya pilihan. Cuma Gatot yang mau menerima ibu bekerja di tempatnya. Ya, tapi kan ibu tahu siapa dia. Kamu jangan suzon. Bukannya aku suzon. Pokoknya mulai hari ini, aku mau ibu berhenti menjadi pembantu di sana. Aku gak rela. Gak bisa, nak. Ibu gak bisa. Kenapa ibu gak bisa? Bu, mulai hari ini biar aku yang kerja buat kita, buat ibu.
aku nggak rela kalau sampai ibu kerja jadi pembantu di sana. Di rumahnya Gatot. Gak bisa, nak. Ibu banyak hutang sama Gatot. Dan semua itu dipotong dari gaji ibu. Ibu tahu sendiri kan kalau Gatot itu licik. Dia nggak akan ngebiarin hutang ibu lunas begitu saja, Bu. Ramli! Ramli! Tumben ada tamu kesini. Ramli, ada yang cari kamu, nak. Ibu gak usah cemas. Biar pengkap itu. Ada. Akhirnya keluar dulu juga lo dari penjara ya. Iya. Kenapa ya? Ada masalah? Gue kesini gak ada maksud apa-apa. Gue pengen ngajak lo ketemu bos Gatot. Gue udah gak ada urusan sih. Ngapain gue ketemu? Gini aja deh. Lo mau ikut kita baik-baik, apa lo mau gue seret dari sini? Kalau gue gak mau. Terus kalian mau apa? Yaudah, gue ikut kalian. Bu, aku pamit ya. Ramli, jangan Ramli. Gue mohon kamu jangan ikut mereka. Ibu takut terjadi sesuatu sama kamu. Kamu gak baru keluar dari penjara. Jangan sampai kamu terjerumus mereka lagi, nak. Ibu masuk. Ibu doain aku aja. Ayo, ayo. Yuk. Ramli. Ya Allah, hidungilah anak hamba, ya Allah. Eh, bos. Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Ramli, Ramli, Ramli. Apa kabar lo, ha? Ngapain manggil gue kesini? Lo ini kan baru aja keluar dari penjara. Ayolah. Sama-sama sekarang kita minum-minum lagi untuk merayakan hari kebebasannya lo. Hah? Betul. Setuju gak? Setuju. Lagi pula, selama lo hidup di penjara, nyokap lo itu gue yang ngopenin. Jadi sekarang gue minta lo balik lagi sama kita-kita. Gue jamin, mulai besok, kita mulai lagi aksi brutal kita gimana? Sudah ngerampok lagi. Ya iyalah ngerampok lagi. Gue gak mau kerja begituan lagi. Mulai sekarang gue mau kerja halal. Kasian nyokap gue. Gue gak mau ninggalin dia sendirian. Yang akhirnya sama lo semua. Dijadiin budak. Bisa-bisanya bikin nyokap gue menderita. Lo jadi nyalain kita-kita sih? Nyokap lo itu susah karena memang punya anak susah kayak lo. Kalau seandainya memang lo udah gak mau, ya udah. Tapi ingat ya. Gue minta lo bayarin semua utang-utang nyokap lo ke gue. Berapa utangnya? 18 juta! 18 juta? Iya, 18 juta. Kalau sampai lo gak bayar 18 juta ke gue jamin lo sama nyokap lo hidup ngegembel di jalanan. Karena rumah lo pasti bakalan gue sita. Ada urusan apa kamu sama Pak Gatot? Gak ada urusan apa-apa. Tapi tadi dia cuma mengucapin karena aku bebas itu aja. Oh, syukurlah kalau begitu. Tapi ibu mohon, kamu gak usah dekat lagi sama Gatot ya. Dia akan membawa pengaruh buruk untuk hidup kamu. Iya, Bu. Aku ngerti. Kamu udah makan? Belum. Aku sengaja belum makan karena aku kangen banget sama bisa kami. Ya udah sekarang kamu mandi dulu. Ibu siapin makanannya buat kamu. Sepertinya aku nggak bisa menolak tawaran Gatot. Aku tahu betul siapa dia. Dia nggak akan main-main sama ancamannya. Bos, kayaknya si Ramli itu nggak bakal nongol, bos.
udah jam 1 malam nih bos, kelamaan. Udah berapa jam Ki kagak di sini? Gak usah khawatir. Orang pasti bakalan datang. Gak mungkin gak? Dia itu gak bisa nolak tawaran gue. Taruhan sama gue. Nah bos, itu orangnya datang tuh bos. Gak juga bos. Bener kan, urusan gue. Kajam juga sih, bos. Bos datang. Selamat bergabung kembali. Gimana, udah siap? Rumah itu adalah target kita malam ini. Gak salah. Pasti banyak rumah yang lebih bagus daripada ini. Udah. Gak usah banyak cincong. Ikutin aja udah rencana gue ya. Oh iya. Lo kasih kupluknya ke dia. Ayo dong, my bro. Ayo dong, mana semangat. Semangat jagoan kita. Iya bu, bentar bu. Apa sih? Bentar bu. Iya bu, bentar. Kamu nggak apa-apa nak? Ibu dengar kamu tadi masuk terburu-buru. Nggak apa-apa bu. Sebaiknya ibu kembali tidur. Juga istirahat dong. Ya, tidur. Pasti. Panas. Terima kasih. Pagi
pagi ini warga heboh. Heboh kenapa, Bu? Katanya ada perampokan. Hati-hati kamu, nak, kalau minum. Kayak keselak begitu. Jadi ceritanya, Pak Afif dirampok, ditusuk, dan sekarang sekarat di rumah sakit. Kasihan anaknya. Bu, aku pamit ya. Kamu kemana? Minum dulu kopinya. Ada urusan sebentar. Assalamualaikum. Udah lah, Bos. Surat tanah itu udah gak penting lagi sekarang. Yang terpenting sekarang kan Bos sudah berhasil membalaskan dendam terhadap Pak Kiai itu. Dulu dia berani-beraninya menolak lamarannya, Bos. Iya gak? Iya. Bener juga lo, Ed. Biar mampus tuh orang tua. Dia tahu siapa gue. Berani-beraninya ngelawan gue. Sikat juga. Mas, ini kita. Gendut, ikutan lo. Oh, jadi itu alasannya lu ngerampok Pak Afif. Lu gila? Gara-gara lamar lu tuh, lu mau bunuh Kiai itu. Lu gak usah ngomong deh. Ini urusan gua, gak usah macem-macem lu sama gua. Kalau sampai lu laporin ini ke polisi, yang masuk penjara bukan hanya gue atau anak-anak, tapi lu juga, karena lu ikut andil dalam perampokan itu. Ingat gak lu? Hah? Apa yang harus aku lakukan? Gara-gara aku orang yang berdosa jadi korban. Ini semua karena Gatot. Aku tuh ya gak habis pikir deh sama yang rampok rumah kamu. Kalian tuh udah hidup sederhana banget, tapi masih aja dirampok. Kamu yang sabar ya, Bunga ya. Kita sama-sama berdoa supaya abah kamu cepat sembuh, ya. Biarin aja tuh ya, biarin yang ngerampok ya. Aku doain biar kena azab yang keji dari Allah. Aduh. Udah, kamu tuh gak boleh loh nyumpain orang kayak gitu. Apalagi kalau kita punya perasaan dendam itu gak baik. Aku sama abah itu udah bisa pasrah dan ikhlas kok terima kejadian kemarin. Ya udahlah. Kita hanya bisa berdoa. Semoga para perampok itu diberi hidayah oleh Allah. Subhanallah, Bunga. Kamu sama abah kamu tuh hatinya terbuat dari apa sih? Udah dizolimin kayak begini aja, kamu masih aja ikhlas. Kita hanya manusia biasa kok. Ibu-ibu, udah pada tahu belum? Tentang kasus perampokan di rumah Pak Afif. Kasihan Pak Afif sampai ditusuk loh, Bu. Iya, tega banget yang nusuk. Dengar-dengar sih pelakunya si Ramli anak Bu Asna. Si Ramli yang keluar di penjara itu? Iya. Masya Allah, kasihan amat Pak Ramli ya. Anak saya memang mantan napi. Tapi dia sudah berubah. Gak mungkin gak melakukan itu lagi. Pada malam kejadian itu, dia sedang bersama saya. Alah, siapa lagi kalau bukan anak ibu yang menusuk Pak Afif? Enggak. Itu sih bisa-bisanya Bu Asna aja nutupin kesalahan anaknya, ya kan? Iya, benar. Terserah ibu-ibu mau percaya atau tidak. Allah Maha tahu segalanya. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Apa sebaiknya aku ngomong saja sama mereka kalau aku yang merampok? Kalau aku ngaku, bagaimana dengan ibu? Hei, mau ngapain kamu? Saya mau ketemu sama Pak Afif. Dia udah pindah, rumahnya aja udah dijual. Bapak tahu nggak alamat rumah yang baru? Ya, kalau itu saya nggak tahu. Pak Afifnya aja nggak bilang dia pindah ke daerah mana. Tapi dengar-dengar sih nggak begitu jauh dari kampung ini. Ya sudah, saya permisi dulu. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Ternyata mereka sudah pindah. Oh, ya Allah. Berantakan banget.
banget sih nih anak. Semua agar kita bisa tinggal di rumah ini, Bu. Aku minta maaf. Kamu tahu, Nak. Ibu lebih baik menggelandang di jalan. Tapi punya anak yang bertobat. Daripada kita tinggal di rumah ini, tapi kamu kembali lagi jadi penjahat. Ibu gak pernah menyesal punya anak penjahat. Bahkan perampok sekalipun. Ibu menyesal punya anak pembohong kayak kamu. Selama ini ibu udah mati-matian bila kamu, Nak. Setiap ada orang yang mencemooh kamu. Tapi hari ini kamu sendiri yang benar-benar mengecewakan ibu. Aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal. Aku merasa bersalah pada Pak Afif dan anaknya. Aku gak tahu bagaimana caranya agar aku bisa menebus semua kesalahanku, Bu. Aku gak tahu. Cuma kamu apa yang harus kamu lakukan. Baiklah, Bu. Besok aku akan menyerahkan diri kepada polisi. Aku rela di penjara untuk menembus semua kesalahanku. Tapi aku mohon sama ibu. Aku mohon ibu tetap melakukan aku. Selama kamu berada di jalan yang benar, ibu pasti doain kamu, Nak.
yang hadapin. Bu. Bu, jangan. Dasar manusia biadab. Ngapain kamu ngajak anak saya untuk berbuat dosa? Sebentar lagi kamu juga akan merasakan penjara. Biar aku yang urus. Kamu anak ibu. Ibu gak akan tinggal diam kalau kamu merasa terancam. Nenek-nenek tua, lo ngomong apa tadi? Kalau sampai lo ngelaporin ini ke polisi, anak lo pasti bakalan ketemu malaikat maut. Eh, jangan coba-coba ancam ibu gua. Atau kalau enggak? Atau apa? Hah? Gua gak pernah takut sama lo. Kami juga gak takut sama kamu, Gatot. Cuma Allah yang pantas kami takuti. Oke, kalau memang ini mau lo. Istirahat dulu aja. Sambil saya kompres lukanya. Cewek ini, dia yang rumahnya kurang apa. Berarti ini. Nah, kamu sudah sadar? Baru aja tadi sadar, Bah. Oh, alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Anak muda, saya mau tanya, kamu sudah tanya dari mana, namanya siapa, kenapa sampai pingsan di pinggir sungai? Ayo ceritakan bagaimana. Bagaimana ini? Apa sebaiknya aku mengaku saja? Kok malah bengong? Saya nggak ingat. Nama kamu siapa?
kamu tinggal di mana? Mbak, maksudnya kamu lupa ingatan? Sakit lagi lukanya, Mbak? Dikit. Dikit-dikit, pasti sakit kan? Udah dibilangin Abah tuh harus banyak istirahat. Udah tiduran lagi aja. Ya sudahlah. Kamu tetap di sini aja. Insya Allah nanti akan cepat sembuh. Karena ada suster cerewetnya akan ngurus kamu. Malah bercanda lagi. Abah nih kok gitu sih? Bikin aku jadi malu. Apa ini teguran dari Tuhan? Aku sudah mencelakakan mereka, tapi mereka justru malah menolong aku. Aku merasa malu pada diriku sendiri. Bu Hasna. Si Ramli kemana tuh, Bu? Kok ngilang lagi? Jangan-jangan dia kabur kali ya? Berarti benar. Yang merampok dan menusuk Pak Habib itu emang si Ramli. Nak Ramli, apa perhatikan dari tadi Nak Ramli melamun terus? Apa yang Nak Ramli pikirkan? Saya memikirkan tentang diri saya. Bapak apa nggak sebaiknya dirawat di rumah sakit aja? Baru-baru ini rumah Abah di kampung lain kerampokan. Sampai-sampai untuk membayar rumah sakit pun tak mampu. Akhirnya Abah menjual rumah harta satu-satunya Abah. Kemudian pindah dan ngontrak di rumah ini. Iya, awalnya berat ya, Bah. Tapi akhirnya kita bisa melalui dan ikhlaskannya. Dan mendam memang tidak ada gunanya. Karena menurut ajaran agama, apabila seseorang itu menendam, maka dia akan mengalami kesulitan dalam hidup. Makanya kita pindah ke rumah ini, buat melupain kejadian itu. Ya, walaupun kecil, tapi di sini kita merasa nyaman ya, Bah. Ayo silakan diminum. Abah minum, Bah. Nanti keburu dingin. Ayo, Naram, deh. Ya Allah, mungkin kesempatan Pak Habib hidup untuk beribadah juga kau berikan padaku. Terima kasih ya Allah, kau masih memberikan aku kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar orang mengaji seindah ini. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul Azim. Kenapa cuma lihat saja? Ayo ikut ngaji. Habis itu kita sholat berjamaah. Nah, bukan sebentar lagi. Bisa. Allahu Akbar. Sudah azan, Abah. Kita sholat berjamaah yuk. Iya. Saya bukan yang gak mau, cuman terakhir kali saya sholat sudah lama sekali. Dan Nah Ramli tidak usah khawatir kalau lupa gerakan bacaannya. Bisa ikuti kami dulu. Nanti soal bacaannya insya Allah Abah akan membimbing. Bagaimana? Masih mau sholat? Kita, man-
manusia takkan bisa sempurna tanpa dia. Sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Abah, ini tehnya diminum. Terima kasih ya, Bunga. Lagi baca apa, Pak? Kok kelihatannya serius sekali? Nak Ramli, buku ini judul aslinya Fabi Ayyi Ala Irabbikuma Tukadziban. Artinya, nikmatku yang mana lagi yang engkau dustakan. Buku ini berbicara tentang rasa syukur, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur bagaimana, Pak? Kita ini kan sebagai manusia selalu merasa kurang. Kurang ganteng lah, kurang cantik, bahkan selalu merasa kurang kaya. Itulah yang disebut rasa tidak bersyukur. Nah, kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, ya, tato Nak Ramli itu. Allah itu sudah memberikan kita tubuh yang sempurna, Nak Ramli. Panca indera juga yang sempurna. Nah, karena manusia itu tidak merasa puas dan selalu merasa kurang, akhirnya mereka mencoba untuk mentato tubuhnya dengan alasan supaya kelihatan lebih indah. Nah, Islam mengajarkan dilarang untuk bertato karena tintanya itu tidak memasukkan wudu ke dalam puri-puri kita, sehingga sholat kita tidak sah. Jadi selama ini sholat saya tidak sah dong, Pak? Abah, Abah tuh kalau jelasin jangan setengah-setengah. Kasian deh jadi kecil hati dikira sholatnya gak sah. Iya. Subhanallah. Disinilah Allah menunjukkan dirinya. Allah itu benar-benar pemaaf, pengasih dan penyayang. Maka memang sebaiknya tato itu dihapus saja. Insyaallah Allah akan mengampuni. Tapi dengan catatan, taubat, taubatan nasuha. Tuh dengar, makanya berarti kamu ibadah dan sholatnya itu harus sungguh-sungguh. Gak boleh tobat-tomat. Bunga, apalagi itu tobat-tomat? Itu loh, Bah, tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Kamu ini ada-ada saja. Ya Allah, sungguh damai aku berada di sini. Berada di tengah mereka, aku merasakan adanya Islam. Aku bantu itu. Gak usah. Gak apa-apa. Gak apa-apa, aku bantu. Enggak. Ya udah, terserah. Thank you.
Nak Ramli, mari kita sholat berjamaah. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah inti dan hakikat dari ajaran Islam, Nabi. Hablum minallah wa hablum minannas. Artinya yang seperti Abah katakan tadi, hubungan antara manusia dengan penciptanya dan hubungan antara manusia terhadap sesamanya. Abah, Bunga mau berangkat ke pasar dulu ya. Hati-hati nak Bunga. Boleh saya ikut? Kamu mau ikut ke pasar? Iya, saya akan bisa menemani kamu ke pasar. Gak usah lah, saya ke pasar sendiri aja, udah kamu di rumah. Iya, tapi kalau saya ikut kan saya bisa bantu bawain belanjaan kamu nanti. Sudahlah nak Bunga, biarkan nak Ramli ikut. Lumayan kan bisa membantu membawa beban bawaan kamu. Sudah, ayo. Siap, Tuan Putri. Nggak usah pakai Tuan Putri segala. Pamit, Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Neng Bunga. Siapa itu, Neng? Calonnya, ya? Bukan, Pok. Ini teman Bunga. Oh, teman. Sebentar ya. Jadi cuma teman nih. Iya, teman kan? Habis apa? Aku maunya jadi imam kamu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gawat, Pak Begat. Mereka nggak boleh lihat kamu. Apalagi aku sama Bunga. Maaf kalau aku agak sedikit lancang. Aku mau nanya sesuatu. Mau nanya apa? Kau serius banget? Tipe laki-laki seperti apa sih yang kamu mau jadi calon suami kamu? Kok nanya seperti itu? Ya, nanya aja. Kalau kamu gak mau jawab juga apa-apa. Ya, yang pasti dia laki-laki yang baik. Bisa menjadi imam yang baik, membimbing aku ke jalan Allah. Mereka nggak boleh lihat kamu, apalagi aku sama Bunga. Mereka bisa saja nyerahkan Bunga. Ada apa? Tolong berhenti sebentar. Bunga, tolong dengar penjelasan. Apa yang mau kamu jelasin? Aku pikir kamu udah berubah. Aku pikir kamu sudah mengenal hukum Islam. Tapi ternyata aku salah.
Bunga! Bunga! Kamu gak apa-apa? Bunga! Bangun! Pak! Pak Afif! Pak! Tolong! Bunga kenapa? Pak, tolong Pak! Maaf, Pak. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, bagaimana keadaan itu? Alhamdulillah. Dia sudah sadar sekarang. Mungkin dia cuma kecapean. Ini semua salah saya, Pak. Sudahlah. Kalau saya bisa menjaga dia dengan baik, mungkin bukan seperti ini, Pak. Saya minta maaf, Pak. Sudahlah, Ramli. Tenang, tenang kamu. Yang namanya maut, rezeki, dan sebagainya itu jodoh, termasuk penyakit. Itu semua kehendak Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengelak. Hati kamu, sekarang kamu istighfar. Berdoa. Astagfirullahaladzim. Boleh saya lihat kondisinya, Pak? Dia sekarang itu sudah sadar. Biarkan dia istirahat. Nanti juga kalau sudah sehat, dia akan keluar. Nah, sekarang mari kita sholat. Kita sholat berjamaah. Dan kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kamu juga bisa tenang. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang tidak tahu diri. Begitu banyak kesalahan yang sudah aku perbuat, tapi kau selalu memberikan aku kebaikan. Sungguh indah agamamu ya Allah, yang selalu mengajarkan keikhlasan. Aku beruntung bisa mengenal agama dan memeluk agamamu, ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah Pak Afif dan Bunga. Karena mereka lah aku bisa mengenal agamamu, ya Allah. Bunga, aku mau minta maaf soal kejadian tadi siang. Aku salah. Seharusnya aku bisa menahan diri. Udahlah, aku udah ngelupain kejadian tadi. Yang penting kamu tahu kok di mana salah kamu. Bunga, aku mau jujur sama kamu. Sejak pertama kali ketemu kamu, aku sudah tertarik. Kamu beda. Kamu apa adanya. Seperti perasaan aku sama kamu. Aku cinta sama kamu. Lillahi ta'ala. Seperti itu sama aku. Kenapa? Aku cuma pengen jujur. Jujur sama kamu. Jujur sama diriku sendiri. Aku cinta sama kamu. Karena itu semua gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Aku ingin menjadi imam kamu. Dan aku siap membimbing kamu di jalan Allah. Karena aku gak mungkin bisa menerima cinta orang yang sudah menusuk dan merampok Abah. Sejak awal, sejak kami menemukan kamu, kami sudah tahu. Selama ini kalian hanya diam. Kalian tidak membenciku, mengusirku, atau melaporkan aku ke polisi. Kenapa? Buat apa?
nggak ada gunanya. Lagi pula Abah melihat kalau kamu itu orang yang baik dan mau berubah. Dan alhamdulillah, kamu memang mau berubah menjadi muslim yang baik. Tapi maaf, aku gak bisa menerima cinta kamu. Aku malu sekarang. Aku benar-benar malu. Setelah apa yang sudah aku perbuat sama kalian, kalian masih terbaik sama aku. Memperlakukan aku dengan baik. Bahkan sangat baik. Aku gak pantas menerima ini semua. Sebaiknya aku pergi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin saya. Maafin saya. Abah sudah lama memaafkan kamu, Ramli. Tapi kalau memang Ramli mau meninggalkan rumah ini, silakan. Abah tidak punya hak untuk melarang Ramli. Tapi ada satu hal, permintaan Abah. Jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Bagus. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan selalu mencintai kamu karena Allah. Kenapa kamu pakai riasan seperti itu? Mau kemana? Apa tahu kenapa kamu pakai riasan seperti itu? Kamu mau menyembunyikan penyakitmu, kan? Padahal kamu tidak perlu meragukan seperti itu. Apa perhatikan
Semenjak Ramli tidak ada di rumah ini, Bunga selalu murung. Sepertinya banyak sekali yang dipikirkan. Bunga, kenapa kamu tidak menerima saja cintanya waktu itu? Pada saat Ramli ada di rumah ini, kamu kelihatan begitu bersemangat, Bunga. Gak bisa, Abah. Bunga cuman gak mau dia semakin sedih kalau Bunga pergi. Bunga tahu keadaan penyakit Bunga seperti apa, Abah. Mungkin hari penyakit Bunga menggerogoti Ibu. Maafkan Abah yang tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan bicara gitu, Abah. Yang Abah lakukan untuk Bunga itu sudah banyak sekali. Seperti yang Abah ajarkan ke Bunga, kita sekarang hanya bisa pasrah sama Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Lapor, Pak. Ada seorang yang mengaku sebagai pelaku perampokan dan ingin menyerahkan diri, Pak. Laporan diterima. Baik. Silakan duduk, Pak, dan buat laporan. Silakan, Pak. Iya, Pak. Kejadiannya sekitar sebulan yang lalu. Di Kampung Sawo, tidak jauh dari sini, Pak. Dan saya pelakunya bersama komplotan saya, Pak. Baik. Sebentar, Pak. Saya periksa dulu. Maaf, Pak. Tidak ada laporan perampokan di Kampung Sawo. Ya Allah. Jadi Pak Afif tidak pernah melaporkan perampokan itu ke polisi. Kalau begitu, saya saja yang melaporkan, Pak. Memang benar saya pelakunya, bersama komplotan saya, Pak. Tapi saya melakukan itu karena terpaksa, Pak. Saya dipaksa oleh orang yang bernama Gatot dan anak buahnya. Dan saya juga minta Bapak untuk menangkap mereka, Pak. Kami tidak bisa melakukan penangkapan tanpa ada bukti yang kuat. Tapi kalau Bapak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka telah melakukan tindak perampokan dengan kekerasan, kami akan menangkap mereka. Dan tidak mustahil Bapak terbebas dari hukum. Saya memang nggak punya bukti, Pak. Tapi saya minta Bapak melakukan penyelidikan. Baik, Pak. Saya akan membuat laporan dan akan kami tindak lanjutin. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumah Pak Apip? Iya benar. Dia abah saya. Bisa tolong panggilkan Bapak ke sini, Pak? Sebentar. Abah? Ya. Ini ada polisi cari Abah. Ada apa, Pak? Kedatangan kami ke sini mau menanyakan tentang perampokan yang di rumah Bapak di Kampung Sawo. Memang betul, Pak. Ada perampokan di rumah saya di Kampung Sawo. Tapi saya tidak pernah melaporkan tentang perampokan itu, Pak. Ya benar, Pak. Bapak tidak melaporkan kasus ini. Tapi ada seseorang yang menyerahkan diri kepada kami mengaku telah melakukan perampokan di rumah Bapak, yaitu bernama Ramli. Ramli. Dan sekarang dia ada di rumah tahanan kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lo itu aneh ya. Penjahat kok sholat? Emangnya Tuhan mau denger apa doanya penjahat? Allah itu Maha Pengasih. Penjahat atau bukan, sama saja di mata Allah. Kenapa lu jadi penjahat? Kagak jadi ustaz aja. Benar enggak? Dulu saya jahat, Pak. Saya banyak melakukan kesalahan. Tapi Allah selalu memberikan kebaikan, Bang. Akhirnya saya kapok. Saya jadi malu. Kalau soal jadi ustaz, saya belum punya ilmunya, Bang. Saudara Ramli. Iya, Pak. Ada yang menjemput Anda. Siapa yang nengok, ya? Mungkin ibu. Kamu kenapa melakukan ini? Kenapa kamu harus menyerahkan diri? Aku akan merasa menjadi orang yang paling jahat dan tidak tahu diri. Kalau sampai aku tidak mau mempertanggungjawabkan kejahatan kepada Bapak dan juga kamu, Bunga. Kami sudah melupakan semua kejadian ini, Nak Ramli. Jadi untuk apa diungkit lagi? Saya nggak mau seumur hidup saya dikejar-kejar rasa bersalah. Baiklah. Kami mengerti kok perasaan kamu. Asalkan kamu benar-benar berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku tahu aku salah. Mungkin gak pantas untuk mencintai kamu. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku akan selalu mencintai kamu karena Allah. Saudara Ramli, waktu besok Anda sudah habis. Mari kembali ke sana. Bunga, terima kasih karena telah mengajarkan saya soal keikhlasan dan juga indahnya Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Abah juga sangat menyukai Ramli. Tapi memang sebaiknya kamu tidak menikah dengan dia. Gatot. Saya buatkan surat pembebasan.
bebas, Bu. Aku bebas. Ibu benar-benar senang kamu udah benar-benar bebas. Kamu harus janji sama ibu ya. Demi Allah, kamu gak akan pernah lagi menginjakan kaki kamu di penjara. Iya, Bu. Aku janji. Aku janji demi ibu. Aku akan berubah, Bu. Bu, aku mau ke rumahnya Pak Afif. Sudah lama sekali aku gak ketemu Pak Afif dan juga Bunga. Sekaligus aku juga mau minta tolong sama ibu. Tolong lamarin Bunga buat aku. Mau kan, Bu? Assalamualaikum. Kok gak ada jawaban tuh Rami? Gak ngerti Pak Afif kemana ya? Maaf, Bapak, Ibu sedang cari Pak Afif ya? Iya, Bu. Dari tadi kami ketok-ketok tapi gak ada jawaban. Loh, memang Ibu tidak tahu kalau Pak Afif sudah 2 minggu ini jarang pulang. Kan dia nemenin Bunga yang sakit parah. Bunga sakit? Iya, sekarang ada di Rumah Sakit Medika Husada. Coba aja Mas dan Ibu cari ke sana. Ya, sama-sama, Bu. Misi. Iya. Bu, Bu, sama. Ayo, udah kita kesana. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dengan Bunga. Aku mohon, ya Allah. Aku gak mau kehilangan dia. Aku sangat mencintainya. Sus, pasti gak kesana Bunga semua hari. Ini ibu saya, Pak. Bu Hasna. Saya Bu Hasna. Bagaimana keadaanmu, Pak? Bapak belum bisa mengatakannya sekarang. Lebih baik Nak Ramli lihat sendiri. Apakah sakitnya parah, Pak? Ramli, Stefan rasa parah. Mari saya antar. Kondisi Bunga 2 minggu terakhir ini. Saat itu sepulangnya Bapak dari masjid, Bapak menemukan Bunga sedang pingsan. Tapi karena tidak sadar-sadar juga dari pingsannya, akhirnya Bapak membawanya ke rumah sakit. Sebenarnya Bunga itu sakit apa, Pak? Sebenarnya Bunga sudah lama mengidap penyakit leukemia. Selama ini ia berjuang melawan penyakitnya sendiri. Sebenarnya Bunga harus dioperasi cangkok sumsum tulang belakang. Tapi karena Bapak kena tusuk, akhirnya kami tidak punya biaya. Sedangkan Bunga melarang Bapak menggadaikan surat tanah karena Bunga tidak mau meremotkan Bapak dengan hutang cicilan. Akhirnya kondisi Bunga semakin parah. Astagfirullahaladzim. Manusia macam apa aku ini? Seandainya waktu itu aku bisa melarang Gatot untuk merampok Bapak, mungkin kejadian yang akan seperti ini. Itulah sebabnya Nak Ramli, Bunga menolak cinta Nak Ramli. Ia tidak mau melihat kamu berduka dan merasa kehilangan kalau suatu hari dia tidak dapat melawan penyakitnya. Walaupun sebenarnya Bunga juga mencintai Nak Ramli. Ya Allah.
artinya penjara dan hukuman mati sekalipun, gak akan pernah bisa menghapus semua dosaku pada Bunga dan Bapak. Maafin saya, Pak. Aku minta maaf, Pak. Aku salah, aku minta maaf. Sudah lama. Bunga dan Bapak sudah mengikhlaskan semuanya kepada Allah. Dan Bunga juga bilang, kalau melihat Nak Ramli berubah, berubah menjadi lebih baik, itu sudah membuatnya sangat bahagia. Bunga. Bunga. Bangunan. Bangunan. Coba lihat siapa yang datang. Tamu istimewa, Nak. Bangun. Gimana keadaan kamu? Gak pernah rasa sebaik seperti sekarang. Aku minta maaf. Gara-gara aku kamu begini. Aku yang menyebabkan orang yang aku cintai menderita seperti ini. Kamu gak salah. Kamu justru membuat aku merasa lebih hidup. Kamu membuat aku lebih semangat dalam hidup. Kamu jangan nangis. Senyum. Bunga. Bunga. Bunga.
Itu bukan terakhir.